Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengakibatkan tower radio Universitas Islam Negeri setinggi 70 meter ambruk. Peristiwa alam yang datang tiba-tiba mematahkan pangkal tower dan menimpa sebuah gazebo di halaman kampus. Hujan beserta angin besar yang sempat diabadikan oleh petugas keamanan kampus Universitas Islam Negeri meruntuhkan sebuah tower radio kampus. Tower tersebut kemudian menimpa sebuah gazebo kampus dan melintang di halaman parkir. Salah seorang security kampus, Wardi, mengatakan peristiwa alam yang mengakibatkan tower radio ambruk tersebut tepat terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Baru hujan deras, baru kayak kabut memang. Kencang memang angin. Kencang mentong angin. Jam berapa? Siang tadi nih? Habis duhur. Habis duhur. Habis duhur jam-jam kurang lebih...